Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sembahnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, apapun alasan yang kita keluarkan, tetap ada perbandingannya. Yang pertama, ketika Allah menanyakan kepada kita, apa sebab engkau tinggal sembahyang? Tentu jawaban kita, ya Allah, saya kaya di dunia, ya Allah. Saya sibuk dengan harta, ya Allah. Karena nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, saya menjaganya, ya Allah. Akhirnya apa? Aku lupa untuk mengerjakan sembahyang, ya Allah, karena kekayaan yang engkau berikan kepadaku. Maka pada saat itu Allah membandingkan kekayaan kita dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam tuassalam. Apa kata Allah? Siapa kaya dirimu dengan Nabi Sulaiman? Tentu jawaban kita, lebih kaya Nabi Sulaiman alaihissalam tuassalam. Tetapi walaupun Nabi Sulaiman begitu kaya, bahkan tidak ada tandingannya di dunia ini, tetapi beliau tetap melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beralasan dengan kedua, ya Allah, saya miskin di dunia, ya Allah. Maka Allah tanyakan, siapa miskin dirimu dengan Nabi Isa alaihissalam tuassalam? Maka tentu jawaban kita, lebih miskin Nabi Isa alaihissalam tuassalam. Tetapi walaupun miskin-miskin Nabi Isa, tetap Nabi Isa tidak pernah meninggalkan perintah Allah, tidak pernah meninggalkan sembahyang, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beralasan dengan yang ketiga, kenapa engkau tinggal sembahyang? Jawaban kita, ya Allah, saya sakit di dunia, ya Allah. Saya sakit di dunia, ya Allah, karena sakit yang saya miliki, wahai Allah, saya tidak sempat melaksanakan sembahyang, wahai Allah. Maka pada saat itu Allah bandingkan kesakitan kita dengan kesakitan Nabi Ayyub alaihissalam tuassalam. Allah tanya kepada kita, siapa yang parah sakit antara dirimu dengan Nabi Ayyub alaihissalam tuassalam? Maka jawaban kita, tentu lebih parah sakit Nabi Ayyub alaihissalam tuassalam. Kesakitan Nabi Ayyub bukan sekedar sakit, tapi beliau hampir nyawa melayang, seluruh tubuh dipenuhi dengan ulat. Tetapi walaupun demikian, beliau tidak pernah meninggalkan perintah Allah dan tidak pernah beliau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasan yang kita buat di hadapan Allah agar kita terlepas daripada perkara sembahyang, maka Allah tidak akan menerimanya, tidak akan menerimanya. Walaupun alasan itu masuk akal secara zahiriah, tetapi dalam pandangan Allah tetap tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sembahyang. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga saja nasihat singkat ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu kita mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah jadikan diri kita orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjadikan diri kita orang-orang yang selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.